Lali adalah pemain yang cepat-cepat di depannya. David Lali angkat bola ke sini, jalan Toto, gol! Sebuah proses gol. Bagaimana Belinco langsung memberikan sebuah umpan lagi yang sembilan dan di sanalah berdiri dengan tepat momentum yang pas. Meneruskan umpan dalam kosong sehingga membuat persatu nol. Ya, kita lihat di sini bagaimana tayangan ulang ya. Dalam kosong ada di belakang dan kita lihat bagaimana heading yang luar biasa ya. Di sini kita lihat bagaimana peran dalam kosong justru memberikan umpan kepada Tantan di sini yang berdiri bebas ya. Dan inilah kalau saya kira memang kepintaran daripada dalam kosong ya. Tidak langsung melakukan heading karena dia tahu ada penjaga gawang Bruni yang berdiri di Mirkos. Ya. Ini kita bicara soal positioning dalam kosong.